Kita o. Oh, woi. Nah. Wah, wow. Wih, darahnya 8. Halo guys, kembali lagi dengan saya Fajar di channel Gacha Gaming. Kali ini kita akan memainkan game baru yang bernama Ultraman Nexus. Ultraman Nexus aja ya? Iya, betul ya kayaknya ya. Yang PS2 ya khususnya, karena ini nostalgia juga ya. Ya, kita akan melawan bos-bos atau monster-monster di game ini cuy. Ya, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke videonya aja. Oke. Siapa ini? Namanya siapa nih? Aduh, iya ya. Bahasa Jepang ya, kita nggak ngerti. Inggris aja aku nggak ngerti, ini bahasa Jepang lagi anjir. Oke, kita jatuh nih. Ultraman ini polos, polosan ya, polosan. Gak ada warnanya ini. Cuing. Bentar, kita tunggu aja ya. Episode 1. Nih, kita udah belajar teknik-tekniknya ya. Gila guys. Wow, kita langsung berubah. Anjay, jadi merah. Menjadi Ultraman berapi-api. Ya. Apa itu? Anjay, keluarin laser. Meledak tuh bumi. Enggak keluar cahaya. Anjay. apa aja gini anjir. Oke, kita pakai taktik ya. Mundur dulu. Satu. Mantap. Kelas. Udah gampang banget. Easy. Udah. Tinggal meledak HP-ku, guys. Tinggal pencet-pencet maju sambil kotak atau maju sambil X, terus kita tekan kotak dan X secara bersamaan ya. Itu combo yang sudah mantap banget. Stewot. Ntar lu gatel coy. Nice. Kita melawan siapa lagi ini? Monster apa lagi yang kita lawan? Ya, lihat aja ya. Ini episode 2. Oke, kita taktik. Mundur dulu. Aduh. Boom. Langsung jurus. Enggak berubah dulu. Skip aja dah. Udah lihat. Nah, skip. Mundur dulu. Nah, berubah. Set. Tuh. Gila ya, sakit banget dah. Lah, mana dia? Gagal. Waduh anjir. Banting cuy. Waduh. Oh, mantap kena. Cus. Harus pencet ya. Wow. Udah. Gila, gampang banget lah. Monsternya masih monster pemula ini. Gak ada yang lebih susah ya. Winner. Grafiknya grafik intro kita.
Bentar. Wah, ini kenapa ini, coy? Error, kenapa error? Apa kesalahan teknis atau apa ini? Huh. Wah, kita lawan Ultraman jahat anjir. Wanjay. Wanjay, dia punya jurus gravitasi, bos. Wanjay. Wah. Ini kayaknya OP sih, ini susah ya. Soalnya dia si Ultraman Nexus-nya dia panik mukanya ya. Kelihatan gini-gini kayak panik gitu. Kita pakai taktik mundur terus terbang terus tendang, mantap sekali ya. Lalu kotak X secara bersamaan. Noh, udah merah guys. Mundur dulu. Boom. Nah, gini dong. Mundur. Mantap. Wah, kena kita, guys. Kita. Wah, anjay. Apa itu? Anjay. Jurus gravitasi ini. Anjay. Wah, licik, guys. Nah, kita juga bisa ya. Wah. Gah. Ya. Kok gagal? Wah, anjay. Gila, dua orang. Mantap. Wow. Kamehameha. Wow. Mantap. Pukul lah. Apa itu? Kita diserang dari belakang. Wah, apa gila? Cuman gini-gini doang. Nexus. Oke. Kita berubah jadi orang. Dan kita harus menyerang monster ya. Itu cara. Nah, ini tuh. Nah, di sebelah sini berarti ya. Kalau warnanya udah gitu, berarti dia ada di situ, bos. Dan kita harus menangkisnya. Nah, dia di sana. Bentar. Waduh, anjir. Mantap, sakit kan? Boom. Mantap, kena kepalanya tuh. Woi, sini lah. Kenapa dia kabur ya? Mantap dong, mantap kena kepalanya dong. Nice. Kena ya. Wow, kita datang. Ya, putih. Kita jadi putih ya. Ya, kita kayaknya jadi warna putih ini. Berarti repot, cowok. Waduh. White. Tatakik, shot, boom. Wah, anjay. Gila, dia bisa gitu juga ya. Mantap. Apa itu? Kayak gimana itu? Wah, anjay. Kita bisa begitu ya.
Baru tahu aku. Wah, jangan mati lagi lah kocak. Nah, kita berubah. Sah, anjas, gila. Wah. Wah. Ya ini skip dulu. Langsung menjurus. Wah. Ha. Oh, ini gue ada. Oh, enggak, sama aja deh. Tuah. Cah. Cah, mundur. Cah. Cah. Oh, mana dia enggak bisa diserang kalau gini ya. Tuh enggak bisa ngelawan. Sah. 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 Satu. Dua. Ya, mundur, mundur. Satu. Satu. Kita harus main aman. Lihat darah kita. Santai. Shush. Eh, satu lagi. Nice. Oh, kalau monster itu gitu lawannya ya. Oke, baru tahu, guys. Baru tahu ya. Berarti ini kita lawan Ultraman jahat lagi atau gimana ya? Ah iya, dia muncul lagi ya. Berarti kita melawannya yang Ultraman jahat tadi lagi. Betul. Ah kan betul. Ding 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 ding. Kita tunggu ya, kita pakai teknik apa lagi ya? Kita nggak bisa nyerangnya lama-lama, cok. Kalau nyerangnya kelamaan nanti keburu muncul si itunya. Bantuannya ya. Loh, kok dia sekarat? Nggak apa-apa ya, berarti ini lebih mudah. Wow. Cancelin, cancel. Wah anjay, gila. Anjay, gila. Wah anjay. Waduh. Kalah. Kalau gue beginian woi. Oh, kaget guys. Kita terlalu meremehkan hanya karena darahnya kecil ya. Kalah. Kaget ya, udah ninung-ninung gitu ya. Kaget asli dah. Wah, ada-ada saja. Oke, kita lawan monster lagi ya. Oh, berarti lawan dua monster, yang ketiga itu Ultraman jahat ya. Mungkin begitu cuy. Mundur dulu. Wah anjay, anjay. Tendangan maut. Dung. Wah anjay, apa itu kita tiba-tiba dari jauh. Apa itu guys? Terus aja gini. Bagus juga ya ini. Ah oh, enggak ya. Padahal enak tadi ya. Ye, kita cuman gini-gini doang. Parah. Nge-cheat guys, nge-cheat. Woi, jangan maju. Mantap. Mantap ini. Oke, udah dikit ya, tinggal gini-gini doang. Sabar, jangan nafsu guys. Jangan nafsu. Wah, kan sudah dibilang. Jangan nafsu. Kemudian nyerang.
bisa. Nice. Betul lah. Pecah HP-ku. Teo. Ciu. Perasaan baru satu monster dah. Satu atau udah dua ya? Singut tuh baru satu dah. Anjay. Siapa lagi ini? Saya nggak tahu karakternya ya. Karena yang saya tahu cuman apa sih? Ini game dulu yang saya pernah mainin dan ya samain aja sih. Saya cuman taunya Ultimate Nexus, udah nggak tahu yang lain. Oke, episode 8. Mundur dulu guys. Mantap. Cicil aja. Wajah, aduh. Mantap. Gila. Ternyata satu juga ya yang merah ini. Gila. Oh, ini gampang ya? Aduh, dia ditahan lagi. Ya, anjir. Licik itu. Udah kalah ya. Itunya gimana? Yang satunya lagi. Wih, menang langsung. Berarti kita harus ngincernya. Si Ultraman jahatnya ya, dia bosnya. Tanpa bos, dia cuman krocok doang ya. Oke. Kita sudah memahami taktiknya ya. Mantap sekali. Episode 9. Lawan yang tadi. Oke, anak buahnya langsung. Mundur dulu. Mundur. Nah, dia udah nyerang ya. Anjay, apa ini? Waduh. Tahan. Nah, dia udah nyerang. Sip. Mantap. Ya. Ya. Mantap. Wais. Ya. Boom, tendangan maut. Waduh, anjir. Ini kapan merahnya, woi? Wah, parah ini. Gila, loser. Apa sih? Ultraman jahat lebih mudah daripada monsternya ya. Tapi monsternya lebih susah. Aneh. Jadi orang. Ya, darahnya cuma segitu doang. Mantap di sebelah sini. Mana dia? Dia mulai menembak. Aduh, apa sih ini kameranya? Waduh, anjir, kena lagi. Mana ini? Sini kah? Sebelah sini. Itu anjir.
Tahan. Boom. Ya, apa itu? Mantap. Tahan dulu, tahan satu-satu. Ya, ya. Mana dia? Mantap. Aduh, ini susah ngarahinnya. Ya, mati sama burung. Kena kau, mantap, mantap sekali. Kita nggak boleh mati lagi guys ya. Kita harus langsung ngalahin si monster ini cuy. Parah ya, kita mati sama monster doang. Repotnya itu loh, kalau berubah jadi putih nggak bisa gitu jarak jauh. Ini agak repot juga ya. Oh udah episode 11 lagi ini. Mundur. Anjay. Aduh, apa ini? Loh, kok pas gini malah jadi langsung berubah sih, aneh. Mantap. Mantap. Berubah. Tembak. Cih. Udah tembak aja ya dari sini. Jangan nafsu. Satu lagi. Sip, mantap sekali guys. Meledak kakekku guys. Parah. Dan. Terang. Hah? Apa ini guys? Lawan apa ini? Jangan lihat apa ini. Oke, udah main yang jahat yang ketiganya ya. Oke, kita lihat apakah semakin susah atau semakin mudah ya. Karena Digimon juga makin atas malah makin mudah. Biasanya yang makin atas kan makin susah ya. Oke, kita lihat aja ya. Susah atau tidaknya guys. Gitu guys katanya. Cepet. Naik, terbang. Boom. Terbang lagi. Wah, dia jurus. Jurus apa itu anjir? Waduh, gila, sakit banget. Waduh. Langsung kita jurus. Wah, aku juga bisa ya, bos. Mantap. Langsung jurus. Ya. Ha, aduh enggak kena anjir. Woi, kamu nembak kemana? Wah. Mantap sekali. Mantap sekali, guys. Waduh, bahaya. Wah, mati sih ini. Fix, mati.
Wah, kacau guys, guys. Oke, kita lawan lagi ya. Nexus. Sudah 13. Oh, kita berubah jadi ini lagi ya. Manusia lagi. Mana seperti itu? Berarti lewat sini kah? Lolo. Aduh, ganggu sih itunya. Jangan menyerang mulu lah. Ganggu, woi. Lewat sini kan, betul? Ya, kesini. Cepat. Udah datengin. Oh, itu. Mulai kelihatan. Wah, nggak bisa, guys. Harus makin dekat. Sampai udah drop. Iya! Telat mencet, anjir. Loh, terus gimana? Hitari wa kizuna da. To be continued. Dareka yuketsugare. Futatabi kagayaku. Oke, continue lah. Loh, kok jadi yang pakai baju ini? Jadi si apa nih, jaket oranye? Kan tadi perasaan coklat dah. Beda orang ya. Episode 14. Lawan. Siapa ini? Why? Boom. Waduh. Mantap sekali guys. Wow. Skip. Loh, kok jadi biru? Jadi biru guys. Wow. Oh, semakin biru. Semakin biru. Yang biru semakin gede ya. Wah, lihat guys. Darah kita udah mati. Darah kita cuma kena satu hit doang ya pakai yang biru. Mantap sekali guys. Mantap betul. Siapa lah? Buset. Nah, lawan yang hitam sama merah lagi ya. Ya kayaknya lawan dia lagi guys, betul. Oke. Tanpa basa-basi lagi, langsung kotak X guys. Kita coba ya, teori langsung kotak X. Apakah berhasil? Dengan menggunakan Ultraman biru ya, semakin GG. Tapi harus bagus juga ya itu yang biru. Aduh, kena duluan guys. Gila. Kita o. Oi. Nah. Wah, wow. Darahnya 8. Gila Ultraman biru. Wow. Ultraman biru GG guys. Bisa menurunkan darah. Wah, wow, apa ini? Selamat. Oke, anjay ada Ultraman yang continue. Apa ini? Apa yang terjadi guys?
Apa ini? Lah, anjir! Tamat cuman... Apa ini? Satu episode tamat? Gak logis. Oke guys, mungkin... Iya, ini kita akan membuka karakter-karakternya doang ya. Gak logis anjir. Nah, ini saya sudah dapat ya yang ini. Karena saya sudah mengalahkan... kita udah menamatkan yang ininya ya. Jadi otomatis dapat yang ini gitu cuy. Anjay, dapat yang biru. Dapat yang gak tahu. Ini juga gak tahu ya. Oke. Mungkin kita akan membuka yang ini ya, tuh. 1 2 3 4 5. 2 3 4. 2 3 4 5 betul. 5 5. Ya. Nanti aja ya kita bukanya ya. Anjay, berubah jadi yang itu ya, jadi yang biru ya. Oke guys, segini aja video kali ini. Saya Fajar di channel Gat Gaming, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya ya guys. See you the next video. Bye guys.